Baik. Okay. Fauzi, Bayu, dan Vick. Kita kita harus ini pertanyaan cepat-cepatan. Karena cepat-cepatan harus membunyikan bell yang bell masing-masing ya. Bellnya apa ya? Bellnya enaknya gimana? Bell bulat ya, bell bulat. Bell bulat dong. Eh cepat-cepat aja. Aku jadi bell bulat. Iya. Bell bulat. Ya iya, jadi mereka bukan aku yang keluar. Aku saya keluar suaranya. Itu kasihan banget mbak. Silakan tonjok dia. Bunyikan ya, aja bel. Lu ngerasa belnya siapa? Don't Cry sama Lebanon. Makanya
yang baru. Belum ada website. Berapa ya dia pergi sama? Belum ada. 2005. 2011 tahun, Mbak. Mbak, portalnya tuh baru ada 2004. Iya, iya. Kalau pintar sedikit ada. Generation gap. Kayak generasi baru-baru ya. Oke, sekarang ini pertanyaannya adalah pilihan ya. Silakan memilih di antara pilihan yang tidak sesuai. Oke. Okay? Skornya masih 0-0-2 ya. Apakah Eminem, apakah Shakira, atau Rihanna artis dengan Facebook likes terbanyak? Apa? Siapa? Rihanna. Rihanna salah. Ya. Eminem. Berarti kan satu lagi mas. Berarti Eminem Shakira ya? Eminem Shakira, dan jawabannya benar adalah Shakira! Gak jawab, jawab buat satu. Dia diem doang, dia bisa pilih. Salahnya dia pilih salah. Iya, berarti benar, ingat ya. Itulah benar-benar pepatah silence is gold itu kayak gitu. Iya, iya. Ya. Shakira tuh Facebook like terbanyak ya. Facebook mas hari gini kalau ngomongin Facebook. Daripada Friendster atau MRSI. Friendster.com udah kan. Terus satu lagi. Apakah Madonna atau Britney Spears atau Lady Gaga artis peraih MTV Video Music Award terbanyak? Lady Gaga. Kamu siapa mas? Britney. Kamu? Berarti Lady Gaga, Britney Spears, Madonna. Artis peraih MTV Video Music Award terbanyak adalah Madonna. Juara di Billboard 200 chart sebelum usia 19 tahun. 19 tahun. Dia kan udah kecil kan. Ya, salah sih, Ayo, sisanya. Sisanya ya. Musisi yang punya 5 album juara di Billboard 200 chart sebelum usia 19 tahun adalah Justin Bieber. Ini pertanyaan terakhir ya. 212. Tanya rasa belum? Ya, kan lupa. 212 ya. Oke. Oke. Apakah? Apakah? Oh iya, kerja. Jadi bel ini ya. Lady Gaga. Apakah Rihanna atau Taylor Swift? Artis atau musisi yang paling banyak di download lagunya secara ilegal? Legal, ilegal, ayo. Ayo. Lady Gaga, Rihanna atau Taylor Swift? Pilihan dulu. Pilihan dulu, Mas. Siapa, Mas? Taylor Swift. Taylor Swift. Lady Gaga, berarti kamu sisanya Rihanna ya. Apakah yang benar adalah sisanya? Artis. Artis atau musisi yang paling banyak di download lagi secara gratis atau ilegal adalah sisanya. Itu sisanya. Sisanya itu emang hoki banget. Belum terpinggirkan ya. Makanya, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak boleh rakus, tidak boleh murka. Kita harus menerima kehidupan ini. Betul, sisanya kebahagiaan akan bersama. Kalau kita memenangnya adalah sisanya. Iya. Tiga-tiganya bakal dapat hadiah. Banyak ya. Coba nih.
nih yang mana? Adiknya mau yang mana dulu kok? Oh, okay, LCD ini bisa ya? LCD bisa apa? Siapa? Itu boleh jadi. Mana? Sering ya mana? Dasar Anda putih ya soalnya. Ini loh pak. Cari yang sama Nabi dan kita dulu William. Lagi, fotografernya banyak ya kreatif di sini ya. Dulu aja. Ada kok pecinta. Alay. Sekarang waktunya ramah tamah.